Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, hati-hati bila berkata jaga anak sendiri dahulu. Dianggap sangat keterlaluan menuduh penyanyi Anwar Zain sebagai seorang geng, usahawan kontroversi Datu Seri Vida terus-menerus menerima kecaman dan kritikan daripada warga maya. Sebagai anak saudara kepada Anwar, penyanyi dan pelakon Ernie Zakri turut kelihatan bersuara di platform Twitter miliknya. Biarpun indirectly, rata-rata pengikutnya tahu ucapan itu ditujukan kepada Vida. Ernie 30 mengingatkan kepada Vida untuk lebih berhati-hati dalam menuturkan kata karena dia juga mempunyai keluarga. Selain itu, pemilik nama Nur Ernie Syahira Zakri juga menekankan kepada Vida untuk menjaga kedua anaknya terlebih dahulu sebelum membicarakan hal orang lain. Menjengah di ruangan komen, rata-rata peminat pelantun lagu Boneka bersetuju dengan kenyataan itu. Malah ada segelintir yang meminta keluarga Ernie untuk memberi pengajaran kepada Vida supaya insiden sama tidak akan berulang lagi. Sebelum ini, menerusi satu siaran live di media sosial, Vida menuduh Anwar sebagai seorang yang mengamalkan hubungan sejenis. Tindakan keterlaluannya itu juga telah membuatkan kakak Anwar yaitu Zena Zen menulis komen, "Sangat biadab." Sekian info hari ini, terima kasih.